Halo bro, welcome back to my channel ya. Bersama Sarama, bapak-bapak yang gak pernah dapat hot item di gadungan cuy. Oke cuy, kali ini kita akan melihat-lihat item-item NGT yang udah keluar ataupun yang mau keluar ataupun yang masih belum dapat lisensi. Nah, sudah dipamerkan ya bro ya, kemarin di Hong Kong Toy Car Salon 2001 di Hong Kong ya bro ya. Ini kita nanti lihat apa aja yang masih prototype, terus yang akan keluar dan yang akan keluar PO-nya, terus yang udah PO dan masih belum masuk di Indonesia tapi sudah ada itemnya bro. Nanti kita lihat banyak sekali ya, kemarin saya lihat di FB dan keren-keren cuy itemnya, dan ini pasti bakalan racun sekali ya, karena Mini GT ini banyak kan official license ya untuk mobilnya, dan nanti lihat apa aja ini mobilnya. Oke bro, langsung saja ya. Ini kemarin di Mini GT Fans Clubnya Facebook ya, ini udah ada yang nge-share apa aja itemnya, nanti kita langsung lihat di monitor cuy. Oke bro, ini ya kita lihat di depan layar bro, ini udah ada, ini udah saya buka ya. Wow, sudah disambut dengan mobil trailer ya bro ya. Ini mobil kontainer tapi bentuknya trailer kayak gitu bro. Ini masih prototipe ya dan masih belum PO. Ini pastinya mahal banget cuy. Dan ini ya kreditnya dari JT Falcon Degas New CH ya. Ini saya lihat di Facebook, jadi muka gak kena copyright cuy. Oke, ini kayak gitu ya. Ini masih prototipe kayak gitu. Dan wow, ini ada dua tingkat bro, ternyata di kontainernya ada dua tingkat. Dan ini mobilnya apa ya, ini kayaknya Porsche ya, ini Porsche model roof kayak gitu ya, kayak gitu bro penampakannya. Dan nah ini dia, ternyata ya model roof ya, kayak gitu ya untuk Porsche-nya. Wow, kesukaan banget nih, pasti kalau saya ini item keluar pasti saya akan PO cuy, karena ini aku suka item-item Porsche yang model-model kayak gitu ya, model kayak ini Porsche kayak gini ya. Ini aku suka banget main ban-ban S. Dan nanti kita PO ya, ikutan PO yang ini Porsche. Dan ini penampakannya ya, wow ini rodanya keren nih, dan pasti harganya mahal sih. Dan ini ada dasan-dasan nih trailer lagi ya, bentuknya kayak gitu bro. Ini modelnya kok singor ya, apa ya modelnya, kayak harimau, ini kayak serigala kayak gitu ya tinggalnya. Polar bear bro, oh ternyata ini polar bear ya, kayak gitu ya. Dan kita lihat, nah ini mercy-nya keluar lagi ya kayak gitu. Ini mercy warna hitam yang mau sukanya udah PO ya kemarin. Dan ini BMW M4, ini modelnya kayak apa nih, apa prototipe saya nggak tahu ya BMW-nya, tapi ini modelnya kayak sama kayak gitu bro. Dan ini kayak gitu, internalnya orange dan lain-lain. Nah, ini masih prototipe atau gimana saya belum tahu ya. Ini kayaknya base-nya masih prototipe ya. Ini mobilnya kayak gini ya, M4 G82 bro. Ini ada bocorannya bro. Hai. Dan kita lanjut, ini masih tetap ya. Ini M4 tadi ya kayaknya. Iya. Ini M4 tadi. Oh, spionnya hitam kayak gitu ya. Ini warna. Nah, ini Shelby Cobra apa itu? Shelby Cobra bro ya. Ini Shelby Cobra warna orange bro, cukup keren ya. Wow, ini masih banyak ya, ini ada 92 foto bro, kita lihat semua ya. Dan ini penampakan Shelby Cobra nya kita lanjut. Wow, ini juga Shelby Cobra yang warna putih bro, cukup keren ya. Ini ada apa ini, Cobra ya bro ya, ini Cobra ya, butuh olot ya. Ini Cobra ya, kayak gitu, cukup keren yang putih ya. Dan ini Bentley biru ya, ini Bentley biru. Dan ini Bentley lagi ya kayaknya, apa ya Bentley ya, ini apa ya bro ya, yang tahu bro. Ini kayaknya model-model Bentley atau Rolls Royce ya, dari grillnya kayak gitu bro. Ini masih prototipe semua bro. Wah, ini masih prototipe ya, kita nggak tahu, kita saksikan aja PO nya bro. Kayak gitu, wow prototipnya ya, tapi base nya kayak flat gitu ya. Dan ini Ford GT ya, apa ya, silver apa ini tulisannya, gak jelas rek. Kayak gitu ya, ini Ford GT ya, bagi penyuka Ford ini cukup keren ya. Dan ini BMW M4
lagi yang nggak tahu ya, yang performan ya ini ya, biasanya prototipnya gitu bro. Dan ini yang satu set ya, Ford GT, oh Ford GT MM GTE Pro bro. Ini yang kayak Mercy kemarin yang satu set itu biasanya beda-beda tahun ya, kayak gitu ya. Ini udah ada penampakannya tapi belum keluar bro, kayak gitu. Dan ini wow, ini S2000 ya Mazda. Oh Mazda bro, ini lucu ya pop up-nya, tapi dia nggak bisa pop up gini, tapi ini yang versi nyengat kayak gitu bro. Untuk lampu depannya kayak gitu, lampu pop up-nya ini saya kemarin PO juga ini. Karena soalnya ini keren cuy, untuk pop up-nya itu cukup ikonik banget ya, kayak apa itu punya Trueno kayak gitu ya. Dan ini juga masih sekitaran apa ini Mazda ya, cukuran ya, dan convertible kayak itu saya suka ya. Dan wow, ini ada Camel Trophy lagi untuk Land Up Land Rover ya, Landia ya. Ini yang kayaknya misi Borneo kemarin ya, kayak gitu ya. Ini ada udah dikeluarin prototipnya atau masih dalam keadaan PO saya nggak tahu. Ini cukup keren, dan nanti kalau harganya terjangkau kita PO bro. Kalau PO ini niat tak kayak ora ya, PO kapalnya aja nggak boleh ya kayaknya. Tapi saya naksir nih kapalnya. Nah, kayak gitu bro, itu cukup keren. Dan ini saya kayak yang versi pertama yang ini ya bro. Ini yang Yuki ya, tim Yuki. Ini ada benderanya Yuki kayak gitu ya. Dan ini yang satu set kayaknya bro, ini ada bendera Jepang, Perancis, dan wow ini Stinger ya kayaknya ya. Ini kita patut PO bro, Stinger ini Porsche ya. Dan ini penampakan yang PO kemarin Mazda apa ya, S2000, S200 atau 2000 sih, kayak gitulah. Dan wow ini versi Christmas ya bro ya, cukup keren ya landingnya. Ini landingnya ada mungkin dapat figurnya juga bro, kayak gitu bro. Oh lanjut, ini mini Ford GT tadi ya, limited edition bro. Ini roster Eunos bro, Eunos roster ya, kayak gitu. Ini penampakannya udah ada bro. Ini yang tadi, wow ini yang apa, yang silver kayak ini model Landy yang pendek ya, yang bukan long gitu. Ini warna catnya belum tahu, dan ini ada flatbednya ya, apa ya kayak gitu ya. Dan ini penampakan yang Christmas tadi bro, cukup keren ya, cukup unik, dan nggak tahu ini ada mobil aslinya apa enggak ya. Nah ini juga Land Rover juga ya, ini belum keluar bro, tapi ini patut diserok bro, modelnya pickup kayaknya. Ini bisa dibuka cupnya bro. Wow ini Landy, Land Up Landy semakin banyak bro. Ini fokusan saya juga. Nah ini juga keren ya, ini untuk Porsche-nya cukup saya nantikan juga ini. Dan ini prototip kan, ini Dulancer approval kayak gitu ya. Porsche yang Targa ya, model kayak convertible gitu. Dan ini roof kan, nah bener kan, ini roof JTR anniversary bro. Kita serok nanti bro, roofnya bro, cukup keren. Cukup keren ya prototipnya. Dan ini apa ini ya, apa ya, Bentley ya, Ferrari ya, apa ya, saya nggak paham ya. Ini yang model setengah hati ya, roof rodeo bro ini bro. Roof rodeo ini roof ya. Dan ini Land Up Porsche juga ya, Taycan ya, apa Porsche apa ini bro. Cukup banyak ya. Wah ini Land Up Land Rovernya. Nah ini kayaknya cupnya bisa dibuka deh, kawasan dulu lah terus cantik. Dan ini Lancia ya, Lancia kemarin cukup keren ya untuk bannya itu bro. Cukup keren, ini kemarin saya PO kayaknya, cukup keren bro. Ini ban velgnya kayak gitu ya, cukup keren. Dan ini Lancia Stratos bro, yang Stratos yang model kayak gini, yang lampunya wakil ya, di gameplay auto ini.
Ini mobil rally. Ini juga Lancia. Kayak apa ya? Ini kayak Ferrari ya? Apa ya? Yang juta-juta itu rally. Ini masih prototipe semua, bro. Kita lihat. Wow. Ini prototipenya cukup keren ya. Oh, ini yang Ford GT lagi tadi. Ini yang Lambo. Yang suka Lambo nih, yang Pastron, ada tulisan Pastronnya yang hijau. Wow, ini yang ditunggu-tunggu anak-anak pecinta Datsun, Datsun ya. Ini Datsun Wagon, bro, akan dikeluarkan sama Mini GT, dan ini pasti akan fenomenal lagi ya, kayak kemarin yang sudah Om John review yang Kaido Hot, bro. Ini cukup fenomenal juga nanti kalau keluar kita PO ya. Cukup keren ini untuk prototipnya. Wow, ini untuk detailnya mesinnya juga udah ada, bro. Dan ini Bugatti kemarin ya udah keluar ini, tapi kita nunggu. Saya nggak ikutan PO, kayaknya nggak suka mobil-mobil kayak gini, bro. Mau ke goreng saya nggak peduli. Ini kayak gitu ya, ini Bugatti udah keluar, udah banyak yang review di luar, paling 2-3 bulan lagi masuk Indonesia, bro. Ini juga ya, ini Bugatti juga, saya nggak suka, terlalu suka, nggak terlalu suka supercar ya, terlalu ceper, trepes gitu ya. Ini Bugatti juga, ini apa ini Bugatti ya, dari velgnya kelihatannya gitu. Nah kan Bugatti juga yang warna kuning, bro, dengan atas karbon kayak gitu ya. Ini Bugatti, wow, line art Bugatti banyak sekali, bro. Bugatti Super Sport 300, bro. Cukup keren yang penyuka Bugatti. Bugatti keluar lagi ya, ini yang tadi. Ini R34, bro, kayaknya. Apa ini? Ini kayak R34. Oh iya kan, ini versi apa sih, top secret ya kayaknya ya, R34 top secret ya, atau secret fusion, bro. Ini belum keluar PO nya tapi udah ada prototipnya, ini cukup keren ya. Ini paling dinantikan teman-teman pecinta HW juga ini. Saya paling juga PO ya, cuman punya satu aja, nggak punya banyak-banyak, nggak apa-apa. Nah ini Tommy Kaira juga ya, versi merahnya kayak gitu. Ini prototipnya, wow, line up R34 keluar, bro. Oh lah, kok lemot nih. Wow, ini apa? Ini R32 lagi ya, Mini GT GV. Ini yang lagi. Ini Bugatti tadi ya. Oh, ini belakangnya kayak gitu. Prototipnya ya. Dan ini apa ya, ini Sonda ya, ini apa ya, ini Sonda apa ya ini. Kita lihat ini R34-nya, bro. Oh, ada warna biru juga. Ini Porsche juga masih keluar terus ya. Dan ini Lambo. Wow, ini cukup keren warna abu-abu. Gua kayaknya aku tertarik yang versi ini ya, warna abu-abu LBBK, bro. Dan ini Ford, apa ya, Ford ya, apa akurannya segini ya, gitu, bro. Ini Lambo lagi, Bentley Continental GT Tim Parker 2020. Ini Acura NSX ya, bagi penyita Acura ini cukup keren ya. Saya nggak suka mobil-mobil lagi ini remote ya. Ini Ford GT lagi. Nah ini nanti Ford juga ya, banyak Ford ya. Dan ini Bentley, yang pecinta Bentley ini cukup keren ya, untuk kap depannya kayak gitu. Wow, saya lebih tertarik ke kayak gini ya, ke apa ini, Porsche ya kayaknya. Nah ini apa, Honda S2000 ya. Wow, ini model kayak ini cukup keren cuy, untuk kapnya dengan kap-kap fiber kayak gitu ya, karbon juga. Nomor track, saya tunggu.
Oke bro, ini yang Lamborghini lagi ya, seperti ini. Kenapa kan? Wow, tutup rek. Wow, tutup. Ini jam waktunya hujan ya, ini kayak gitu. Wow, ini lampunya cukup keren ya bro ya. Dan sudah habis bro kayaknya. Ini penampakannya sudah habis ya. Mungkin cukup sekian bro. Kita lihat di Hong Kong Toy Car Salon 2021 seperti itu ya. Dari brand Mini GT cukup banyak mengeluarkan inovasi dan mengeluarkan banyak varian ya untuk mobil-mobil line up kayak Bugatti, terus Landy, terus Porsche tuh banyak ngeluarin ya, Bentley juga dan lain-lain cukup banyak. Nanti kita tunggu PO-nya ya. Yang bagi yang penyuka Mini GT ini cukup-cukup dinantikan untuk teman-teman ya. Dan cukup sekian bro untuk kita lihat-lihat virtual kita di Hong Kong Toy Car apa ya? Hong Kong Toy Car Salon 2021 bro. Thank you sudah menonton dan kalau bermanfaat bagi teman-teman bisa subscribe dulu dan saksikan video review-review saya selanjutnya. Oke, thank you dan bye-bye.